Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno bertandang ke Belitung Timur dan bertemu dengan pelaku ekonomi kreatif setempat dalam acara Kelana Nusantara. Dia berdiskusi bersama puluhan pelaku UMKM untuk membicarakan masalah-masalah yang dialami pelaku aircraft di Beltim. Salah satu masalah yang diutarakan pelaku aircraft yaitu tentang penyediaan pasar terhadap produk UMKM-nya. Dia ingin bertemu dengan Presiden dengan perantara Sandi. Pertemukanlah saya dengan Pak Presiden, Pak. Supaya bisa masalah ini selesai, kata Tuting yang punya produk kopi Bunda Hara di RM Vega Manggar, Sabtu, 2 September 2023. Menanggapi hal itu, Sandiaga bilang akan menyampaikan produk Tuting itu ke Presiden. Lebih jauh, dalam hal peningkatan ekonomi pelaku ekonomi kreatif mendorong agar Pemda bisa menyediakan suvenir supaya produk pelaku ekonomi kreatif bisa terjual. Kita butuh hal-hal seperti itu. Ibu silakan mendaftarkan diri ke e-catalog supaya bisa dipesan lewat sana, kata Menparekraf Sandiaga Uno. Diskusi ini dihadiri langsung oleh Bupati Beltim, Burhanuddin, Wabup Beltim Hairil Anwar, Bupati Belitung Sahani Saleh, Ketua DPRD Fezzi Uktol Seja, Kadis Budpar Beltim Evi Nardi, dan...